minna nasbihina wa kafa billahi alaihi Sudarlun, puluhan calon anggota legislatif di Aceh berguguran sebelum bertarung di Pileg 2019 nanti, baik untuk DPRK maupun DPRA. Penyebabnya karena mereka tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk diketahui, Aceh menerapkan aturan bahwa calon anggota legislatif diharuskan mampu membaca Al-Quran. Jika lulus, mereka baru boleh bertarung di Pileg mendatang. Kondisi itu menjadi sorotan di masyarakat. Serambi TV menghimpun pendapat masyarakat mengenai ketidakmampuan mengaji calon anggota legislatif dan pentingnya kemampuan membaca Al-Quran. Ya, kalau menurut saya, semua orang caleg itu sebagai wakil rakyat kita. Harus pandai mengaji dan harus mendalami agama, itu harus yang bagus. Tapi kalau tidak bisa mengaji, sama aja dia kan bukan orang Islam namanya. Jadi harus kita bisa mengaji, harus fasih sebagai imam kami, rakyat-rakyat kami lah. Untuk dunia akhirat itu kita pimpin orang, berarti kita pimpin keluarga diri sendiri dulu. Nah, ya kan? Cuma nanti kita didik naik panggung, nggak bisa ngaji, nggak bisa pidato, Allah Akbar nggak bisa. Dimana kita mau bilang sama orang? Nah, di mana kejujuran? Aja. Kalau sebelum naik caleg janji ini, janji itu. Kalau udah jadi lupa semua. Aceh ini merupakan provinsi yang memiliki desentralisasi otonomi khusus, ya. Secara hukum itu ada yang namanya lex specialis. Kalau memang provinsi yang memiliki asas lex specialis, otomatisnya spesial dia, berbeda dengan provinsi lain. Menurut pandangan saya pribadi, ya, selaku mahasiswa ilmu pemerintahan, ya memang harus bisa baca Al-Quran. Kalau Aceh ini hai menyoba bahasa Aceh menurut gue juga. Mau orang Aceh rugo, jikor Aceh hanya dia aja nggak bisa buat istilahnya buat nyelamatin diri dia sendiri aja dia nggak bisa kayak gitu, apalagi dia untuk ngebimbing kita kayak gitu, melindungi kita gitu. Mecalisnya yang bisa baca Quran, sedangkan yang tidak bisa baca Al-Quran itu tidak dikeluarkan surat itu. Nah, dengan sendirinya kalau misalnya dia tidak lolos berarti dia tidak mendapatkan surat yang taklimat. Artinya gagal, ya? Artinya dia harus, artinya partai harus mencari pengganti. Partai harus mencari pengganti untuk didapil itu di nomor urut itu. Kalau dia nomor urutnya ada tuh perempuan, ya tidak boleh orang lain, tetap perempuan. Masyarakat yang berasal dari kalangan mahasiswa, pedagang, hingga tukang becak berharap anggota dewan yang terpilih nanti tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi harus bekerja untuk rakyat. Sebagai pedagang kami meningkatkan harga-harga ini, jangan terlalu mahal karena masyarakatnya ini susah untuk membelinya, kan? Kayak harga cabai udah naik, kan? Mahal, ya. Jadi masyarakat pendapatannya kurang. Jadi bagaimana membeli harga cabai yang sangat tinggi? Ya harus pro rakyat lah kami kerja. Nah, jangan mementingkan diri sendiri. Jangan sikit-sikit udah tunjangan anggota dewan naikkan, tapi rakyat semakin miskin, itu yang nggak bagus. Dalam sidang apapun. Anggaran-anggaran untuk DPR bukan untuk rakyat disidangkan. Nah, sedangkan harus yang itunya. Kami selalu ngikutin gimana. Cuma itulah yang ada dengar. Honor rakyat, honor anggota dewan dinaikkan. Upah ini, gaji gini, tapi buktinya nggak ada. Rakyat untuk tameng aja semuanya. Dari Banda Aceh, tim liputan Serambi TV.